Pesohor Vena Melinda beberapa hari terakhir menjadi pembicaraan lantaran melaporkan suaminya, Ferry Irawan, atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Kasus tersebut kini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah sebelumnya mendapat pelimpahan dari Kepolisian Resor Kediri Kota. Berikut fakta-fakta kasus dugaan KDRT yang dialami Vena Melinda. 1. Terjadi di dalam kamar sebuah hotel di Kediri. Tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. 2. Vena menyampaikan bahwa hidungnya berdarah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Ferry Irawan. 3. Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triulianto membeberkan dari hasil visum, Vena mengalami luka di bagian hidung hingga mengeluarkan darah. 4. Polisi telah mengamankan rekaman CCTV hotel yang merekam Vena dan Ferry masuk dan keluar dari hotel. 5. Vena Melinda telah menyerahkan barang bukti berupa handuk dan pakaian yang dikenakannya saat mengalami KDRT.